we will eventually have a chance to see Johor's brand new stadium with its brand new beautiful glass. But that's coming in a few weeks' time. The match against Guangzhou, scheduled for the 19th, has been postponed because of the coronavirus problem that has prevented Guangzhou travelling. That means that Johor can fully focus on this indoor stadium here at Vissel Kobe. It's not packed, but it's noisy, it's atmospheric. It is the home of Kobe. This is the AFC Champions League group stage, match day one. Andreas Iniesta's Vissel Kobe versus our very own Johor, Daryl Jackson. Kita dapat lihat lima pemain Vissel Kobe dalam kawasan penalti JDT ketika ini. Dari Iniesta rendah. Tak luka apa yang dilakukan, diselamatkan oleh Faisal Malias. Agak mudah bagi Van Melin memenangi perebutan di udara. Satu sepakan bersahaja dilakukan oleh Iniesta dengan Family berjaya untuk mengatasi Mauricio. Ikurai, Yuroki belum bersedia. Dari Safawi, peluang tandukan. Tersasar Kyoko. Ini peluang kemasan yang terbaik dimiliki oleh Johor Tazim untuk memulakan jaringan. Kita lihat hantaran yang baik dari Safawi. Namun tandukan Diogo tidak tepat. Ia seharusnya jaringan jauh pula hantaran dari Cabrera sebentar tadi. Kini Diogo mencari rakan berhadapan dengan Thomas Van Malen. Luar kali ini Cabrera mencari ruang. Nazmi Faiz terlepas. Masih lagi Cabrera. Nazmi! Kali ini sepakannya terus menuju ke Ikura Hiroki. Dengan gol Vissel Kobe. Sakan yang baik dari Johor Tazim. Cuma mereka memerlukan sedikit ketenangan. Oh, Yasui sebentar tadi. Iniesta, antaranya tidak offside nampaknya. Bahaya kerukan ini. Kesilapan daripada Faisal Malias. Keluar sedikit awal membolehkan akhirnya Kijiro Ogawa melakukan jaringan pertama perlawanan. Pada minit ke 13. Satu jaringan yang mudah sebenarnya bagi Vissel Kobe. Kita lihat antaran dari Iniesta. Tidak offside. Lihat kedudukan Faisal yang terlalu ke hadapan. Bolehkan Kijiro Ogawa memerangkapnya dengan lambungan yang cukup baik. Satu ketenangan yang dimiliki oleh Ogawa untuk meletakkan Vissel Kobe. Satu gol di hadapan pada minit ke-13. Buka kepada Iniesta. Cari rakan. Kembali kepada Gotoku Sakai. Cari ruang Sakai. Namun sepakan dari Gotoku Sakai tidak tepat dan menuju ke arah gawang gol JDT. Rakan oleh Leo Saki. Terus mencari Diogo. Ketika ini peluang untuk Diogo. Mencari ruang. Dah kena tangan dan sepakan penalti untuk Johor Tazim. Ini peluang terbaik bagi Johor Tazim menyamakan kedudukan. Thomas Van Malin tertampan bola mengenakan tangan. Dalam usaha untuk menyekat kemarahan Diogo sebentar tadi. Kita di sini jelas terkena tangan Thomas Van Malin. Ini peluang untuk Johor Tazim mendapatkan gol pertama dalam edisi kedua penyertaan mereka dalam Liga Juara-Juara Asia. Safawi Rashid akan mengambil sepakan ini berhadapan dengan Ikura Hiroki, 3 gol berusia 33 tahun. Ini sejarah yang pasti cukup baik bagi Safawi Rashid untuk menjaringkan gol pertama buat wakil Malaysia di Liga Juara-Juara Eropah dalam musim 2020. Safawi Rashid
berhadapan dengan Hiroki. Risa Fawe! Cantik jaringan yang cukup baik dilakukan oleh Safawi Rashid untuk membolehkan Jodar Tazim menyamakan kedudukan pada minit ke-27 menerusi sepakan penalti Safawi Rashid. Satu sama kedudukan ketika ini. Cukup tenang, cukup yakin. Kita lihat Safawi meskipun berjadi baca oleh Hiroki, namun dia mempamerkan teknik yang baik, kedudukan yang tepat dan kelajuan yang cukup baik untuk memastikan Hiroki tidak berjaya menghalang. Daigo Nishi naik ke atas. Baik kedudukan ini, terjatuh pula Gunalan. Gol yang cukup pantas dilakukan oleh Kyogo Furuashi untuk kembali Vizu Kobe mendahului selepas Gunalan terjatuh. Hanya satu minit diperlukan oleh Vizu Kobe untuk kembali di harapan. 2-1, jaringan yang cukup baik dari Kyogo Furuashi. Dia sendiri tidak menjaga. Kita lihat bagaimana Diego Nishi yang diberikan ruang melakukan tolakan kepada Furuashi yang tidak dikawal. Selepas Gunalan terjatuh, kita lihat di sini sepakan yang tidak dapat diselamatkan oleh Farizal Malias. Furuashi. Douglas. Bahkan Douglas diselamatkan dengan baik oleh Farizal Malias. Masih lagi serangan dilakukan. Ogawa. Bahaya kedudukan ini untuk Yuriti Ogawa. Namun cukup tenang Farizal Malias menghalang Kejiro Ogawa daripada menghasilkan jaringan baik kepada Goke. Masih lagi Goke untuk Iniesta. Masih lagi Iniesta ketika ini berhadapan dengan Nice Gunalan. Belakat untuk Sakai. Bahaya kedudukan ini. Ogawa. Mudah untuk Ogawa mendapatkan gol yang kedua pribadinya pada peranan kali ini. Untuk gol ketiga Vizu Kobe pada kedudukan 3-1, mereka mendahului ketiga ini. Kenjiro Ogawa tidak dikawal dan dengan mudah nampaknya dia melakukan jaringan kedua pribadinya pada peranan malam ini. Lihat sekali lagi bagaimana tolakan Iniesta cukup baik dan di sini tidak dikawal Gotoku Sakai. Naik ke atas dan jaya melakukan tolakan mencari Ogawa. Tidak mampu dihalang oleh Mauricio. Inilah pengalaman yang dimiliki oleh Iniesta sebentar tadi. Mereka membaca dengan baik. Kita lihat bagaimana tolakan dari Iniesta pada Furuashi. Berhadapan dengan Adam ketika ini. Masih lagi Furuashi. Satu ambisius effort dari Furuashi. Sedikit tersasar di sebelah kiri gawang gol JDT. Sedikit saja tersasar. Kita lihat. Misi untuk mendapat Nishi. Cari Douglas. Aidil. Masih lagi Douglas. Peluang untuk Douglas. Mudah untuk menaskan Farizal Malias. 4-1 ketika ini. Akhirnya Douglas percaya letakkan nama selaku penjaring gol buat Vizu Kobe. Kalanya tampak tidak menjadi buat JDT di separuh masa yang kedua ini. Douglas mempamerkan aksi yang lebih baik berbanding Aidil ketika ini di separuh masa yang kedua. Kita lihat bagaimana larian yang dilakukan oleh Aidil dan juga Douglas di sini. Namun Aidil tidak berjaya untuk melakukan clearance dengan Fariza sedikit ke tepi kedudukannya ketika itu. Berikan ruang yang cukup luas
untuk Douglas. Jadi 4-1 kedudukan ketiga. Furuhashi, masih lagi Furuhashi membuka untuk Ogawa, peluang untuk Ogawa. Kali ini tersasar sepakannya, jika tidak pastinya hat-trick untuk Kejiro Ogawa pada malam ini. Lihat Furuhashi menyaksikan kedudukan Ogawa yang tidak dikawal. Untuk pemain JDT mengawal gerakan bola ketika ini. Baik dari Iniesta, ini Douglas cuba dihalang oleh Corbin Ong. Untuk Iniesta sekali lagi, lambung Iniesta. Bolehkan Ogawa melakukan hat-trick pada malam ini. 5-1 kedudukan ketika ini, dan Kejiro Ogawa menyempurnakan hantaran yang cukup baik dari Iniesta untuk meletakkan Vissel Kobe 5-1 dahului ketika ini. Satu aksi yang cukup baik dipamerkan oleh Iniesta. Lihat di sini, Ogawa tidak dikejar oleh mana-mana pemain JDT. Itu lambungan yang tidak mampu dilakukan apa-apa oleh Farizan Malias. Untuk Iniesta ketika ini, Ogawa sedang melakukan larian. Fujimoto, peluang untuk Fujimoto diselamatkan dengan baik oleh Farizan Malias. Pertukaran terakhir dilakukan oleh Vissel Kobe. Di pemain jersi nombor 8, Iniesta dikeluarkan untuk digantikan dengan Rio Hatsuse. Jadi Rio Hatsuse dibawa masuk. Robin Ong, peluang untuk JDT, mungkin peluang terakhir. Safawi Rashid mencari ruang ketika ini. Dari Safawi mencari ruang, masih lagi Safawi berpusing di situ. Nacho Insa, Kobinong terlepas peluang untuk memastikan jaringan di menit-menit terakhir permainan ini. Jadi selamatkan oleh Ikura Hiroki. Dan itu dah wisai panjang memainkan aksi di Misaki Park Stadium untuk aksi perlawanan pertama kumpulan G3 Juara-Juara Asia 2020. Jadi 5-1 kejayaan dipamerkan dan keputusan dicatatkan oleh Vissel Kobe menewaskan Jordan Taksim. Menyaksikan Vissel Kobe berjaya memamerkan aksi yang baik. Ya, tamat perlawanan di Misaki Park Stadium. Menyaksikan Vissel Kobe 5, Jordan Taksim 1. Kita akan berjumpa lagi pada perlawanan akan datang dengan